Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, telah memanjakan kami dengan keindahan alamnya. Keelokan negeri ini terlalu sombong jika kita nikmati sendiri, dan terlalu banyak cerita indah yang sayang untuk disimpan sendiri. Setiap langkah yang kami jejak di negeri ini menambah pelajaran hidup untuk disyukuri. Saatnya berbagi, inilah wujud cinta kami. My Trip, My Adventure, Transmedia 14, berbagi untuk Indonesia. Perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil yang pasti. Untuk mencapai satu tujuan tidaklah mudah. Kami bahkan kadang harus tertatih. Hingga membuat kami tertatih, caranya untuk bangkit lagi. Inilah persembahan yang bisa kami berikan yang terbaik untuk 14 tahun Transmedia My Trip, My Adventure, berbagi untuk Indonesia. Di hari yang spesial ini, kami sudah menyiapkan sesuatu yang spesial juga untuk kami bagi. Hari ini, semua harus ngerasain kebahagiaan yang kami rasakan. Indonesia punya banyak surga-surga tersembunyi yang tentunya masih banyak yang belum kami datangi. Dan hari ini, kami akan membagi keindahan negeri ini bersama orang-orang di sini. Tidur ya? Tidur ya? Lagi santai-santai. Wih, sorry nih mengganggu nih. Sama apa? Iwin, ayo ketikas. Nah, udah pernah ke Pantai Murtaful belum? Dengarnya udah, cuman belum saudara belum sempat ngajak sih. Nah, kita ini berdua mau ke sana. Gimana daripada lo nganggur lagi? Boleh lah. Mau ikut ya? Iya dong. Boleh. Bayarin kita ongkos bensin ya. Hah? Gimana? Oke, 5 menit lagi kita balik ya. Siap-siap bro. Oke? Oke. Nah, dapet nih. Kita satu orang, kita aja ke Pantai Murtaful. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. Setengah enggak percaya juga sih kalau dengar banyak orang di Pulau King ini yang belum pernah ke Pantai Murtaful yang famous banget itu. Yuk kita buktikan beris. Ngapain, Bang? Sebelumnya udah pernah ke ini belum, main-main ke Pantai Murtaful? If you need help, your hope dangling by a string of sharing. Oh, mau, sip. Oke. Okay. Oke. Nanti. Oke, ya. Tapi tunggu dulu Kakak, beta ambil barang dulu. Ah, iya, siap-siap, enggak apa-apa. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Nanti ketemu di mall sini. Sini. Nah, oke deh. Kita udah punya 2 teman untuk berbagi keindahannya Indonesia melihat Pantai Murtaful. Mana Meme? Udah bawa kita aja nih. Oke, siap Kakak. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, ini udah siap? Nah, oke. My Trip, My Adventure! Woi, seneng banget nih ngelihat antusias mereka waktu diajak ke Pantai Murtaful. Inilah cara berbagi yang paling menyenangkan, yaitu berbagi kebahagiaan. Pantai Murtaful! Semua siap? Ayo berangkat! Pantai Murtaful, here we come! Pantai Murtaful ini jaraknya lumayan jauh guys dari Pulau G. Itulah sebabnya banyak orang yang belum pernah ke pantai ini. Kalau pakai boat dengan mesin 400 PK kayak gini, kalian butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke lokasi. Tapi gue yakin,
semuanya worth it banget deh. Nih bro, kita beruntung nih bro, dari kejauhan kita udah bisa ngeliat nih. Oh iya kata, banyak burung-burung juga. Tapi kita gak boleh deket-deket, kita harus dari jauh ya. Dari jauh kan, kita menyisir dari pinggir pantai jauh. Nah, ini pelan-pelan, kalau kita langsung deketin, nanti kabur. Yo bro, coba lu lihat. Ya, ya, ada sini kan ada kesukaan. Oh, tuh, 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 tuh. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Wow, wow, wow. Sampai di Murtafur, kami disambut sama burung pelikan yang cantik-cantik. Mereka kayak nyambut kehadiran kami gitu bro. Ini benar-benar amazing. Kita bisa ketemu dengan sekelompok pelikan, dan ini akan menjadi pengalaman seumur hidup buat gue, dan gak akan pernah gue lupain. Foto, 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 foto. Wih, gila. Keren, 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 keren. Kita beruntung nih, tadi kesini datang udah ngeliat burung pelikan ini, lagi bergerombolan. Nah, berhubung tadi mereka dengar suaranya drone, jadi mereka pasti pergi. Tapi nggak apa-apa kok, mereka pasti kembali lagi. Oke, ayo. Gue pengen tahu nih, katanya lembut pasirnya. Inilah pantai Murtafur. Pantai indah dengan sejuta keunikan yang ada. Pantai ini bukan cuma pantai gusungan biasa bro, tapi adanya pelikan yang bermigrasi dari Australia menambah kecantikan pantai ini. Semuanya happy banget lihat pantai ini, apalagi pasir putihnya yang panjang. Kayak ngebelah lautan ini, bikin kami bebas lari-larian kesana kemari. Gimana nih, lagi-lagi nih, gua kagum banget sama Indonesia bro. Oh ya? Iya, yeah. Sama pesonanya. Karena Indonesia itu bisa dikatakan adalah surga. Apalagi salah satu surganya ada di sini, di Maluku Tenggara. Dan pantesan aja, Pulau K udah mulai nge-hits di masyarakat. Bener banget, Fit. Nah, mudahnya informasi yang didapat membuat Pulau K ini menjadi tempat yang berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Dan pastinya sih, ini semua berkat kerja keras dari Kementerian Pariwisata dalam mempromosin daerahnya loh. Ya kan? Bener-bener. Bang, hey bro, meskipun tempat ini seperti surga, tapi jarang banget orang yang dari luar sini datang ke pantai ini. Dan juga dari masyarakat sini ada yang belum pernah datang ke pantai ini. Menurut gue sih sayang banget bro, kalau Pulau K ini nggak dijadiin destinasi liburan untuk keluarga lo gitu loh. Nah coba lo bayangin nih, Kementerian Pariwisata kan udah mempromosiin daerah ini gitu loh. Nah sekarang nih, sebaliknya kita yang membantu promosi tempat ini lebih luas lagi. Bener kan? Secantik ini, kalian yakin gak mau datang ke sini? Yeay. Gue ya dia tadi masih terasa wow sama kata ini, men. Sama, Fit. Dibandingin gini, kita nipetin aja pantai ini bagaimana? Oke. Ya? Yeah. Yeah. My Trip! My Adventure! Bersama Pesona Indonesia! Wow,
Luar biasa guys keindahan Pantai Murtabu ini. Pasir putihnya, gradasi warna air lautnya merupakan pembaruan yang pas dan jadi bikin betah lama-lama ada di sini. Sinar mentari hangat ikuti. Wah, Pantai Murtabu paling bagus. Oh ya, aku belum mandi dan gosok. Bahagia banget bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tinggal di Pulau Ke ini, yang selama ini mereka belum pernah melihat keindahan Pantai Murtabu selama hidupnya. Nando, heboh banget sambil guling-guling di pantai. Seneng banget biar dia bahagia banget. Pas banget nih si Nando bawa gitar dan tenda. Kami jadi bisa nyanyi-nyanyi lagu khas daerah Maluku. Gak ada kesedihan di antara kami. Semuanya bisa meluapkan kebahagiaannya dengan bernyanyi, menari, dan tertawa lepas. Nggak lengkap rasanya kalau ke pantai nggak mandi-mandi. Kami langsung main air. Meskipun cuma main di pinggirannya, tapi seru banget nih. Pertama kami untuk bisa berbagi keindahan akhirnya berhasil. Melihat tawa lepas dari teman baru kami ini, rasanya juga buat kami bahagia. Kalian bisa lihat kan guys, Indonesia punya banyak kekayaan alam yang bisa dibagi keindahannya. Semoga bisa jadi inspirasi kalian yang mau berbagi ya.